Ya, saudara, akan digelar nanti malam persiapan acara silaturahmi temu sedulur Subo Sukowono Sraten Seriau yang kelima tahun Panitia Paguyuban Masyarakat Solo Riau atau Pamor di Padepokan Karangkadempel disebut panitia persiapannya sudah matang. Dalam rangka kegiatan temu sedulur yang kelima tahun, Paguyuban Masyarakat Solo Riau atau Pamor yang merangkul dan mempersatukan seluruh paguyuban suku Jawa yang berada di Provinsi Riau dengan beragam profesi akan menggelar acara silaturahmi temu sedulur di Padepokan Karang Kadempel pada malam ini. Panitia Pamor mengaku persiapan untuk acara malam ini sudah matang berkat kekompakan seluruh anggota paguyuban. Penasihat Pamor, Tugi Min, mengaku Pamor selalu berpartisipasi di segala bidang untuk kemajuan Provinsi Riau. Kami sebagai yang disepuhkan di masyarakat Pamor, paguyuban masyarakat Solo Riau ini, sebagai wadah paguyuban sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, kami menghimbau khususnya kepada keluarga kita, warga Riau yang dari Jawa, untuk bisa bergabung di dalam paguyuban itu. Ingin menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan di BPSR di Pekanbaru, khususnya di Kota Pekanbaru, itu kita telah berkembang pesat dengan adanya kerjasama sama pemerintah di Pekanbaru, seperti BPOM, LPPOM, sama dinas-dinas kesehatan dan dinas pertanian dan peternakan. Kita telah bekerjasama dan menghasilkan bakso yang higienis. Acara silaturahmi yang juga diikuti Persatuan Bakso Seluruh Riau ini diharapkan dapat menjadi ajang menjalin kekompakan, bahu-membahu demi Pamor yang lebih hebat ke depan. Priska dan Zuriadi melaporkan.